semuanya, kenalin aku Marina Anggraini. Di channel ini, aku bahas mengenai MPASI, gizi, dan juga kesehatan. So, kalau kalian cocok dengan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini, aku akan buat MPASI tim kentang telur. Resep ini bisa diberikan untuk bayi usia 9 bulan ya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, ada 150 gram kentang rebus, 50 gram daging ayam cincang, ini daging ayamnya udah direbus ya. Kemudian ada 1,5 sendok makan wortel parut, 1 butir telur yang udah dikocok, 10 gram margarin, dan aku tambahin air kaldu, ini digunakan nanti secukupnya aja. Yuk kita simak cara membuatnya. Yang pertama, kita akan menghaluskan kentang rebusnya terlebih dahulu. Ini bisa pakai garpu, atau kalau punya alat lain untuk menghaluskannya, bisa banget dipakai. Tipsnya, pastikan kentangnya ini benar-benar matang pas direbus, jadi akan lebih mudah untuk menghaluskannya. Setelah itu, masukkan wortel yang udah diparut, margarin, daging ayam cincang, dan juga telur yang udah dikocok. Nah, semua bahan ini kita aduk rata ya. Setelah itu, tambahkan air kaldu hingga adonannya ini tenggelam dalam air. Jadi, air kaldunya ini dipakai secukupnya aja ya. Untuk resep air kaldunya, aku share di video selanjutnya. So, stay tune terus di channel aku. Sambil tadi kita campur bahan-bahannya, panaskan panci buat mengukus adonannya ya. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jadi, masukkan adonan tadi ke dalam panci kukusan. Tutup dan kukus hingga matang. Kalau udah matang, angkat dan sudah siap untuk disajikan. Resep ini bisa digunakan untuk 3 porsi makan ya. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya.
Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.